Ini si customer pakai roof rail yang biasa, bukan original. Dia mau pakai roof rack yang besi ukuran 35 kilo. Jadi takut terbang. Ya. Nih, pegang. Udah gitu kita bor, karena alatnya sederhana kita cukup pakai bor 3,5 mili, guys. Ini di bor kayak gini. Ya, ini kurang kencang, mungkin kita bisa kencangkan lagi. Semoga penonton bisa menghibur. Ini bagi orang-orang otomotif mungkin bermanfaat ya. Kita putar aja, guys, pelan-pelan. Nanti di dalam nyamuk ini ada, udah ada lubang baut 12. Kita lap. Ini. Kita lap ini yang satunya lagi. Terus sampai muter. Pokoknya nggak usah ragu-ragu, guys, ngebornya. Pasangnya sangat gampang dan bisa dipasang sendiri. Setelah lihat tutorial cara pemasangan roof. Pelan-pelan kita pukul, karena alatnya yang begitu sederhana. Guys, sangat mudah pasangnya, sangat mudah. Neng utang ya, biar nggak
kena tangan, kita pakai tangan BBS. Nah, ini udah lubang satu. Di dalam ini yang agak ada lubangnya ini. Nah, di sini tuh udah tertera lubang. Ini udah ada bau 12 guys, ya. Jadi kita yang penting ukurannya kita mal pakai uang 100 ribuan dua. Dihancurin ya, ya emang dihancurin guys. Kalau nggak dihancurin, nanti dia nggak berlubang. Ini yang satunya lagi. Ada lubangnya juga. Coba kasih lihat, ini ada lubangnya juga. Oh, ini ada lubangnya juga. Ya. Udah gitu kita coba masukin. Nah, ini langsung pas guys ya. Jadi langsung pas. Ini di sini tinggal baut. Kalau kurang ke sana tinggal dipotong gitu guys. Nah, ini aja guys. Nah, susah. Nah. Sama lagi. Ini udah pas. Masih kurang dikit. Kalau kurang dikit kita lebarin dikit guys. Thank you.
caranya guys. Ini udah kencang, dicabin akurat. Untuk ini sama aja guys. Oke, ya. Oke, terima kasih. Itu untuk tutorialnya. Ini untuk kedepannya nanti. Untuk ke belakangnya kita ngikutin depannya aja ini om. Tinggal timbal. Nah gitu aja ya om. Untuk Terios tipe X yang biasanya nggak ada roof railnya boleh dicoba dibeliin yang ori. Kita pasang sendiri. Terios tipe X. Ini posisi keratang yang sudah terpasang, sudah bolong. Posisi tautnya. Mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua komunitas Terios.